Halo guys, channel Asri Kulah lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulah dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Okay, kembali lagi di channel Asadi Kulhak dan kita kembali lagi bermain Real Madrid ke remot kita, dan di sini kita udah memasuki semifinal American Challenge Cup dan lawan kita hari ini adalah Borussia Dortmund. Dan untuk pertandingan di semifinal yang lain itu adalah PSG versus FC Bayern Munchen. Jadi dua tim raksasa bertemu juga di sana. Dan ini anyway masih sangat baru kita bertemu dengan Dortmund ya, karena di semifinal kemarin Liga Champions kita juga melawan Borussia Dortmund. Dan ya mungkin kita langsung aja masuk ke tim manajemen. Oke, kita lihat ya untuk pemain-pemain kita ini apakah masih belum balik. Oke, masih belum balik semua nih ya, jadi masih masing-masing sibuk di negaranya. Dan di sini saya bakal mainkan Sergio Ramos lagi, kemudian berduet dengan Sancho Carvajal. Akar Hakimi masih di sebelah kanan aja, dan Asensio bakal saya pasang di sisi CM ya. Ada Oscar juga, kemudian Nunes, Rodrigo, aduh Odegaard. Nah ini bakal saya coba, aduh kayaknya Martin gimana nih ya, kita coba Martin aja tapi kayaknya nggak bisa sih. Ya udahlah, di babak kedua Luka Jovic aja kita masukin nanti. Oke, dan mungkin ini aja mungkin ya untuk starting line up-nya, dan nggak ada pilihan yang lain juga karena udah nggak ada pemain lain gitu. Ya, jadi kita langsung gas aja, let's go. Iya, dan ini dia semifinal American Challenge Cup. Walaupun ini adalah turnamen pramusim doang, tapi ya saya sebagai manajernya Madrid tetap menginginkan Madrid menjadi juara dimanapun kompetisi berada. Kompetisi apapun yang kita jalankan ya, yang kita ikuti. Kita bakal lihat untuk line up-nya Dortmund hari ini. Wah ini gila sih, di sebelah ini ada raksasa Perancis versus raksasanya Jerman. Ya sebenarnya raksasa Jerman juga nih yang kita lawan di sini ya, Dortmund. Oke, ada Brun Larsen, masih ada juga dia. Ada Fekir, kemudian Kramaric. Oke. Nah, ini bagus sih. Sancho Carvajal ini bakal saya bener-bener jadikan back terbaik sih. Oke. Dan ini anyway, saya minta pendapatnya teman-teman juga ya untuk... Kan Iker Casillas sudah nggak ada nih. Apakah nomor punggungnya itu nomor punggung 1, apakah kita kasih ke Lunin aja secara Lunin saat ini menjadi kiper utama kita, ataukah kita pensiunkan nomornya, nggak boleh ada yang pakai lagi tuh nomor 1. Jadi kalian bisa jawab aja di kolom komentar nanti. Bakayoko ya nama pemain juga yang main di semifinal kemarin Liga Champions. Burki oke, kiper utamanya Dortmund. Thank you. Enjoy the game. Achraf Hakimi yang melawan mantan timnya juga kan. Ya kan dia habis dipinjam juga di Dortmund kemarin. Max Martin, dan kita mulai kick-off babak pertama antara Real Madrid versus Borussia Dortmund. Come on Madrid. Hala Madrid. Oke, langsung kasih through ball aja Hakimi tadi. Bagus sekali pergerakan dari Hakimi. Rodrigo juga sangat baik. Oke, masih Rodrigo. Rodrigo. Vinicius Junior. Dan... Oh my God. Itu Burki gampang banget nangkapnya. Atau karena tendangannya Vinicius yang terlalu lemah tadi. Serangan pertama Madrid cukup mengejutkan. Ferland Mendy, Marco Asensio. Kasih aja ke Nunes. Oke, melebar ke kanan sedikit dulu. Akar Hakimi di sana. Hakimi mencoba. Kasih ke Asensio tuh. Asensio coba shooting. Kaki kanan dari Asensio cukup keras, tapi lagi-lagi ditepis oleh seorang Burki dan bolanya out ya di menit ke-7. Udah kita udah membombardir nih gawang dari, aduh sorry,
pertahanan dari Dortmund. Oke, Oscar. Nunes. Sensio. Oke, Sensio. Wih, wasit. Itu sebuah pelanggaran jelas. Wah, ini nggak bisa Sensio apa? Sensio, kita lihat. Aduh. Oke lah, Rodrigo aja kalau gitu. Bisa nih. Gol nih. Gol. Rodrigo. Rodrigo. Oh my God. Masih. Masih melebar ternyata. Waduh. Borki, Akraf Hakimi, dapat dia. Kasih ke Oscar, Asensio. Kemana Asensio? Nah, kasih. Oh, over the top maksudnya tadi ke Max Martin, tapi gagal, boy. Ah, nggak cocok banget sih Max Martin menurut saya jadi CF ya. Ah, bagus sekali, Ferland Mendy. Tuh, kosong tuh Vinicius. Ayo dong, lari Vinicius. Vinicius Junior. Oh. Shooting tadi dan lagi-lagi Burki masih bisa menyelamatkan gawang Dortmund. Nunes. Oh, oke. Okay. Ada Oscar di belakang sana. Entah kenapa Oscar jadi posisi back sekarang. Rodrigo. Aduh, dikit lagi. Kramaric. Ada Oscar, nice sekali Oscar, kasih ke Allah. Fekir. Waduh, oke. Bakayoko, Ginter. Ada siapa di sana itu? Ada Vinicius, come on. Aduh, Kramaric. Wow, luar biasa, bagus sekali. Ah, Asensio, berbuat kesalahan dari Asensio. No, oh my God, masuk dong. Asensio sih yang salah tadi, fix Asensio. Itu ngasih umpan ke situ, padahal udah jelas dijaga tadi si Akraf Hakiminya. Keras banget tendangannya dan Lewin gagal nge-save. Pikir ya. Oke, 1-0 sekarang. Nabil Fekir. Alah, padahal kita yang menyerang habis-habisan tadi malah kita yang kebobolan. Sekali serang dari Dortmund langsung berubah gol. Oke. Ramos, Ferland Mendy, Vinicius Junior, Vinicius. Ya, astaga Vinicius. Lagi-lagi kita tertinggal di awal nih. Selalu kayak gini. Rodrigo. Ditekel, walah. Bruno Larsson. Betah banget sih Larsson di sini ya. Di Dortmund. Nunes, nice. Rodrigo. Mungkin kasih coba ke Max Martin itu. Nah, Sensio. Sensio. Aduh. Saya nggak ngerti lagi mau bilang apa tadi. Aduh, itu kena tiang kiri dan kanan. Astaga. Oh, gila. Nunes. Nah, Max Martin dan Bakayoko. Bruno Larsson. Akhirnya udah gol sih tadi padahal itu. Peluangnya Sensio tapi gagal sayang sekali. Oscar. Come on, Oscar. Ayo Oscar. Astaga. Nunes gagal tadi. Keburu dipotong umpannya. Pulang emas lagi-lagi Madrid. Keita. Bruno Larsson. Dan ada Sancho Carvajal. Nice, Sancho Carvajal, good job sekali. Kasih Rodrigo, aduh.
Toljan. Blessing dan oh my god, gila banget. 2-0 loh. Dortmund sekali menyerang langsung sih. Waduh. Siapa nih yang Toljan ya, Toljan. Wah. Oke. Nggak bisa si Martin di sini. Luka Jovic terpaksa Anda masuk. Dan duh, Nunes juga mungkin. Nah, ini Sebayo saja kita mainkan di sini. Terpaksa juga kita pasang situ. Oke, pergantian pemain dan Luka Jovic. Hopefully bisa mengubah keadaan. Udah 2-0 nih loh. 2-0 ini nggak boleh dibiarin ini. Menit ke-44 ada Chopin di sana. Pekir. 3 menit edit time dan bisakah satu gol dulu nih sebelum turun minum? Oke, Rodrigo. Come on, Rodrigo. Astaga. Dan Ceballos dicoba. Vinicius. Asensio. Luka Jovic. Astaga, udah selesai sih. Waduh, 2-0 udah tertinggal. Aduh, jangan sampai kalah ini. Paris, wow, gila PSG. 2-0 juga dia di sebelah ya. Kewalahan banget Bayern. Tapi emang Bayern nggak terlalu kuat sih. Kemarin kita kalah berapa? Kita menang berapa tuh? 4-1 kalau nggak salah. 5 bahkan kayaknya. Bakayoko. Pekir. Nah, Bakayovic. Vinicius, come on! Lolos nih, Vinicius Junior. Vinicius, yes! Akhirnya pecah juga kebuntuannya. Gitu, kayak agak lebih tenang harusnya tadi. Nah, mantep kan kalau kayak gitu. Oke, 2 gol lagi. Oh, gol pertamanya sih. Belum pernah nyetak gol ternyata. Di American Challenge Cup. Padahal sering banget kita mainkan. Oke. Di Jane, Bakayoko, Keita. Wah. Placing lagi tuh. Astaga. Kita kebobolan gol placing mulu dari tadi. Waduh. Bener-bener. Oke. Siapa lagi nih Naby Keita ya? Aduh, menit ke-54. Kita ganti Ramos dulu lah, masukin Nunes aja di sini. Kayaknya udah efek kelelahan semua nih pemain kita. Oke, Ramos out. Oscar, Marco Asensio, Vinicius, Ferland Mendy. Aduh, 3-1 dong sekarang. Salah tadi, salah. Udah kejaga padahal itu.
Wah, no. No. Nunes, ayo dong, kejar. Oke, hampir aja. Berbahaya banget. Brown Larsen. Bakayoko. Wah. Brown Larsen. Dan, oh my god. Astaga. Gila, Lunin di... Banyak banget kebobolannya. 4-1 loh. Gila. Ah, Mendy sih itu. Error banget Mendy tadi. Itu kenapa dia... Mendy, apa yang kamu lakukan? Astaga. Ya, satu gol nih masing-masing mereka nyetak satu gol semua nih. Wah. Oke lah. 4-1. Vinicius, kira-kira tadi babak kedua kita udah jauh lebih baik, ternyata makin parah aja. Wah, buntu banget. Kramaric. Oke, aduh, pelanggaran dong. Oke, bentar, Odegaard mungkin masuk nih, kita gantiin Oscar. Oke. Ini keajaiban banget kalau bisa kita kira bisa comeback nih. Nah, oke, Vinicius. Lagi-lagi kita coba menyerang di sisi kiri. Vinicius Junior, come on Vinicius. Aduh, bukan itu Asensio maksudnya tadi. Pengen kasih ke Asensio saya. Wah, jangan dong. Wih, udah habis stamina Asensio. Kayak Jovic. Jovic, oh my god, di block. Udah sih, udah menit 70. Oke, udah guard. Sensio. Astaga. Rigo. Nunes, Sensio, walah, Bakayoko, woi, oke, bentar, ganti Vinicius dah, masukin Kubo, Mendy juga out dulu lah. Kasih regulan aja. Jangan kayak gini dong, 4-1 gila aja. Oke, Madrid balas dong. Oi, shit. Duh, susah banget. Pelanggaran lagi tuh. Asensio dapat kartu kuning kayaknya. Sandro Carvajal. Wow. Bener-bener di bawah kedua kita diserang habis-habisan. Ginter. Kubo. Ayo, tarik pusat Kubo. Oh my god, di tackle. Degar. Lukajovic. Sensio. Oh, damn, masih belum bisa.
Pico. Oke. Okay. Ya, sepertinya Dortmund benar-benar marah banget sama kita ini gara-gara kalah kemarin di semifinal. 2-0. Gila, sampai dibantai kita di pramusim. Oke, Regulan. Perfect dan oh my god, 5-1. Gila banget nggak tuh? Wah. Oke, gugur kita di semifinal ya. Tendangan kaki kanan itu melengkung loh. Kramaric. Andrius Kramaric ya. Oke, itu dia. Selesai sudah nih. Udah nggak bisa dan ya. Real Madrid harus terhenti di semifinal. Padahal saya harapannya bisa ini sih, bisa lawan PSG. Sama sekali nggak bisa ternyata. Oke, bagus mainnya Dortmund di pramusim ya. Kita bakal lihat apakah dia juga masuk nih. Kayaknya iya sih, masuk di Liga Champions musim ini. Lunin, aduh. Kita punya 8 shot ya, 6 shot on target. Kemudian Dortmund punya 11 shot, 10 on target. Gila banget, 10 on target. Kubo, aduh, ini siapa rating tertinggi nih? Vinicius 84. Oke, terpaksa langkah kita terhenti sampai di sini. Dan congratulations untuk PSG berhasil mengalahkan Bayern 3-1. At least skornya nggak terlalu sebesar kayak kita sih, 5-1. Duh. Ya. Yeah. Tapi nggak apa-apa ya. Turnamen pramusim juga ya kan. Oke, ada tawaran pinjaman untuk Alcup, tapi saya nggak bakal kasih nih. Karena saat ini kita butuh dia. Dan ya, kita dapat duit nih, 4.200.000 euro. Lumayan lah ya. Oke, ya ya, ini sih pentingnya kita season baru nih, season keempat ya. Itu hal yang si ini apa namanya? Andre Gomez ya, 33 juta euro. Oke. Piemonte. Ya, yang terpenting kita bakal harus fokus nih di pertandingan selanjutnya nih, pertandingan kompetitif ya di La Liga tentunya, dan ini juga nih kita wajib menang lawan Chelsea di Super Cup, ya, UEFA Super Cup, karena kemarin musim lalu itu kita lawan ini ya, Manchester United, dan harusnya gelar ini kita pertahankan lagi nih, harusnya ya. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Hala Madrid.